kontraktor yang buat ni? Ya, saya. Saiful, pakcik, kalau pakcik memang ada nak buat dekat Ampang. Pakcik, rumah pakcik tu tidaklah tinggi, tapi pakcik nak buat macam tu. Pakcik tengok tu ada satu, nampak diikat rumah tu tinggi tau, dia punya atap tu tinggi. So kita boleh belah dua kan? Betul tak? Ya, pakcik. Jadi kalau kos yang macam yang tadi tu, yang macam kita nak buat loteng yang biasa tu ada tangga dengan naik tu, mungkin ramai orang yang kat sini tertanya-tanya, berapa agak anggaran kos tu? Halo. Alamak. Hafiz. Yeah. Ha, anggaran kos tu. Okey. Kos ni tu bergantung kepada ukuran. Oh. Lepas tu dengan desain-desain yang owner nak lah. Jadi kos ni dia bergantung ikut kemampuan. Dan kita ikut bajet owner lah. Bajet owner lah. Wah, boleh hubungilah nombor yang dekat dalam page tu tadi. Dan satunya pakcik nak beritahu, sekarang ni orang takut tau. Pakcik pun banyak terdengar, sampai jiran pakcik pun ada tau. Ada satu kisah tu, jiran pakcik dan kakak pakcik sendiri. Bila dia tak kenal pada orang tu, dia tak tahu orang tu punya tempat duduk. Itu salah satu daripada sebenarnya, kalau kita nak tahu kontraktor tu, kita kena tahu dekat mana dia tinggal. Betul tak? Jadi kalau betul. Macam Hafiz ada lokasi pejabat ke? Ada. Yes, itu dekat tu. Oh, dekat ke? Dekat, dekat je. Dekat je. Sekali kita kena tengok background company. Lepas tu nak buat sesuatu benda tu, kita kena ada agreement. Betul-betul. Background company tu kena tahu. Sebab kadang-kadang kita orang tu tak pernah lagi buat apa-apa kan. Kita pergi ambil kat dia. Jadi kita kena tengok macam ni. Memang orang kata testimoni yang banyak. Gambar tu dah menunjukkan betul loteng ada kuat. Banyak lagi gambar saya tak masuk pasal terlalu banyak kerja kan. Jadi kita tak nak masuk. Tapi gambar yang gambar yang Thailand tu, video Thailand tu menarik. Dia lagu Thailand. Itulah dia. Ada 38,000 orang yang like. Terbaiklah. Thank you tau. Dan permulaan pakcik pada 100,000 followers pakcik ni, Hafiz ataupun QS Loteng Serbaguna yang memberikan donation paling banyak, pakcik sangat menghargai. Terima kasih banyak-banyak Hafiz. Hafiz kan? Saiful. Ah, Saiful. Ya Allah, bila pula namanya. Saiful, terima kasih Saiful banyak-banyak. Semoga rezeki Saiful dilimpah, diberikan besar, dilimpah ruahkan lagi kan. Malam-malam ni tak tidur kenapa? Bau balik. Bawa balik. Ya, tak apalah, membina, orang kata membina masa depan. Macam tu lah kan. Okey, saya tak tidur lagi ni. Ya Allah, tak apalah, tak apalah. Itu dia. Apa-apa pun terima kasih Saiful kerana sudi bersama pakcik dalam ruangan pakcik ni. Thank you. So, bye. Itu dia. Ha, sporting kan? Korang, sporting kan? Sporting betul. Dan kali ni kita akan juga untuk bersama-sama juga penyumbang 4,000 star, iaitu Munis Warren. Kita Munis nak bercakap dengan Munis Warren. 4,000 star di sini yang diberikan. Kita akan telefon sekarang Munis Warren. Call dia. Kita call dia. Call dia. Ini pakcik tak, apakah kali ini Munis Warren akan angkat? Pakcik punya, dia tak angkat. Dia tak angkat. Mungkin dia tidak berbaju waktu ini. Terima kasih korang yang menyaksikan pakcik. Amboi. Nah, dia tak angkat. Kalau tak silap, pakcik pernah jumpa Munis Warren. Memanglah pakcik biasa berjumpa. Itu pun sebab pakcik ada nombor dia. Dia tak angkat di situ. Dia tidak angkat. Lonjong. Mungkin dia telah kecewa. Dia malu nak habis. Oh. Alright. Terima kasih. Terima kasih Munis Warren. Pakcik sudah hubungi Munis Warren. Terima kasih Loteng untuk waktu ini. QS Loteng. Satunya yang menarik perhatian pakcik pada hari ini. Dan inilah kemenangan yang diberikan. Sebenarnya korang bertanding, aku yang menang. Ah, dia kata jangan bang. Ah, jangan call. Kenapa? Biarlah pakcik nak call. Nak berbual dengan Munis. Tak boleh ke?
Dan yang terbaru, kalau kita lihat kat sini, Pak Cik nak share sikit. Munis telah menjadi model kepada Kurta, satu syarikat lain. Nampak yang sebelah ni macam patung lah pula perempuan ni. Kan, nampak bergaya di situ, ya. Mia. Ha, nampak di situ. Mia pula nak sentai. Hai, jangan. Aku auto auto block. Ah, nampak. Bad. Why muntun why? Mia, kalau Mia nak sesta, pergi basuh aku punya baju kat rumah ni, ha. Pergi basuh, lepas tu kemas bilik tidur. Kan? Betul tak Muni? Mancur. Kemas dah baik. Tandas tu sental. Tuju. Buat kerja. Orang dah ni dah kemas dah baik. Tak cukup lagi. Nak kena kemas lagi. Jomlah kita main lah korang. Kita main ML. Ya Allah, terbaiklah korang. Malam ni mungkin rezeki pakcik. Tadi pakcik, mungkin rezeki blues lamanya. Kita tak pasti.